Ya, sampai mana tadi bacanya? Bapak Iftahi? Ya, kata Bapak. Ya, barakallahu fikum. Kita masuk pada lughatul hadis al-kalimah inna mimma adrokan nas. Inna mimma adrokan nas. An-nas di sini i'rabnya apa? An-nas i'rabnya apa? Bapak Muhammad Gumilar. Inna mimma adrokan nas. An-nas di sini i'rabnya apa? Rofa, kenapa rofa? Iya, bagus. Fa'il dari fi'il adroka. Mantas. Adroka yudriku idrokan. Inna mimma adrokan nas. Sesungguhnya apa yang manusia dapatkan, apa yang manusia memperoleh. Ay tawarosahun nas. Ay tawarosahun nas. An-nas i'rabnya apa? Tawarosahun nas. An-nas i'rabnya apa? Bapak Muhammad Saifuddin. I'rabnya apa? Ay tawarasatun nas. Kenapa nasab? Apa kedudukannya kenapa nasab? Sahih nasab Mas Iqbal? Al-sahih? Bapak Sugeng. Jer. Kenapa jer? Mudhafun ilaih. An-nas itu jer karena mudhaf ilaih. Bisa enggak dhamirku jadi mudhaf? Bisa ya. Berarti apa Bapak Muhammad Nurkholis? Kenapa rofa? Iya, fa'il, bagus, barakallahu fiik. Ya, jadi an-nas ini adalah fa'il. Fa'il dari fi'il mana? Ya, tawarosa, ya tawarosu. Iya, bagus. Ay tawarosahun nas. Pertanyaan berikutnya. Tawarosahu. Domirhu. Domir hu di sini i'rabnya apa? Yang jelas pakai fi mahali ya. Pakai fi mahali. Fi mahali apa ini? Mas Ilham. Fi mahali. Bagus, fi mahali nasbin sebagai sebagai apa? Kedudukannya sebagai apa? Iya, bagus, masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Nah, sahih Mas Ilham. Jadi, dhamirhu sebagai maf'ul bih-nya. Dhamirhu maf'ul bih, an-nas sebagai apa?
fa'ilnya ay tawarasahun nas. Jadi makna dari imna mimma adrokan nas adalah apa? Apa yang manusia saling mewarisi min anbiya'ihim dari nabi-nabi mereka, saling ya apa namanya saling mewarisi ya, jilan ba'da jilin ya, dari satu generasi ke generasi yang setelahnya, jilan ba'da jilin. Apa makna jil? Generasi. Jil artinya adalah generasi. Jilan ba'da jilin, satu generasi setelah generasi. Namanya tawarosa. Jilan ba'da jilin. Hatta sehingga wasola sampai ya, sehingga sampai lihatihil ummah, sehingga sampai kepada umat ini. Karena apa? Tawarosa jilan ba'da jilin, sehingga sampai pada umat ini. Pertanyaannya adalah lihatihil ummah, apa kedudukan al-ummah di sini? Lihatihil ummah, apa kedudukannya? Coba Mas Rahmat Toibi, kedudukannya apa ini? Lihatihil ummah. Ya, bagus. Sebagai apa? Badal. Karena isim ma'rifat yang jatuh setelah isim isyarah. Lihatihil ummati. Sehingga apa? Badalnya jer. Kenapa jer? Sebagai badal. Badal dari hadihi. Hadihi fi mahali jarin. Kenapa? Ada li. Didahului li. Sehingga sampai pada umat ini. Umat ini maksudnya umat siapa? Ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ummati Muhammadin. Muhammadin kenapa jar? Mudhafun ilaihi. Gitu ya. Muhammadin itu jar karena mudhafun ilaihi. Sehingga sampai umat ini yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan ya, sampai sini tentang i'rab atau kedudukan suatu kata. Jadi memang di dalam tastahi fasna masyita itu memang sejak dari nabi zaman dahulu terus sampai ke nabi terakhir ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saling mewarisi dari satu generasi ke generasi yang berikutnya, jilan ba'da jilin. Dilanjutkan bacanya setelah Bapak Miftah, Mas Zulfan. Tafadhal. Ya, bagus, Masya Allah, mumtaz. Min kalamin nubuwatil ula, dari perkataan an-nubuwah yang pertama. Min kalamin nubuwatil ula. Coba sekarang pertanyaannya, an-nubuwah di sini i'rabnya apa? Bapak Margit. Apa? Kenapa nasab? Sebagai fa'il.
nasab fa'il. Nasab fa'il itu kan marfu. Ya, fa'il itu marfu. Kalau nasab itu kan dari maful bihi, maful bi, maful mutlak, hal min kalamin nubuwah. Nubuwah apa niki? Bapak Margit dilihat ciri-cirinya min kalami an-nubuwah. Nubuwah ini rofa, nasab atau jer. Kalau rofa doma, nasab itu fathah. Kalau jer, kasroh. Sebagai kedudukannya sebagai apa? Lihat ciri-cirinya. Khobar. Khobar itu rofa. Nah, khobar apa? Rofa. Mutada rofa, khobar juga rofa. Dibantu Bapak Ahmad Arifianto. An-nubuwah di sini i'rabnya apa? Rofa, nasab atau jer? Jer. Iya, bagus. Jer. Kasroh ya. Jer. Kenapa jer? Iya. Iya, jer benar. Kenapa jer? Jer itu kan hanya ada sedikit ya. Tapi tiga atau ada tiga nih. Jer itu ada tiga. Kedaulan huruf jer mudhaf ilaihi tawabi. Jer itu hanya tiga kan. Kedaulan huruf jer mudhaf ilaihi tawabi. Tawabi ada empat. Iya, sahih, bagus. Mudhaf ilaihi. Apa ciri-cirinya Bapak Margit mudhaf ilaihi? Isim yang pertama tidak ada alif lam, yang kedua ada alif lam. Kalam, kalam di sini kan isim. Enggak ada alif lamnya. Terus an-nubuwah ada alif lamnya. Itu ya. Jadi apa? Jer karena sebagai mudhafun ilaihi. Terus kalam, kalam ini kenapa jer? Iya, didahului huruf jermin. Terus al-ula. Sekarang coba nih al-ula ini apa ini? I'rabnya rofa, nasab atau jer ini? Coba Mas Rian Hidayat. Nah ini al-ula ini rofa, nasab atau jer ini? Jer. Masya Allah, bagus. Muntas, barakallahu fiik. Kenapa jer? Apa kedudukannya? Nah, bagus. Alif lam ketemu alif lam. Maka sebagai apa? Sebagai naatnya. Itu nggih, Bapak Markin nggih, alif lam ketemu alif lam apa? Naatnya. Tapi pertanyaannya belum selesai. Tanda jernya sekarang. Iya, bagus. Kenapa? Isim maf maksur, masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Min kalamin nubuwatil ula ay mimma ittafaqa alaihil anbiya. Mimma ittafaqa alaihil anbiya. Pertanyaannya, al anbiya di sini i'rabnya apa? Rafa, nasab atau jar? Mas Iqbal. Mimma ittafaqa alaihil anbiya i'rabnya rafa, nasab atau jar? Al anbiya. Min kalamin nubuwatil ula ay mimma ittafaqa alaihil anbiya. Sudah ketemu? Anbiya? Iya. Anbiya ini i'rabnya apa? Bagus, masya Allah, mumtaz. Rofa, kenapa rofa? Bacanya al-anbiya'u ya. Al-anbiya'u rofa. Kenapa rofa?
Dipilih isim-isim yang hirofa, ada isim kana, khobar ina, mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, tawabi. Dan cuma sedikit ya, fa'il itu ada 6 bang, 7 tawabi. Fa'il ada berapa? Mubtada, khobar, isim kana, khobar, inna, fa'il, naibul fa'il, tawabi. Yang mana masih bal? Kenapa rofa? Dipilih 7 tadi. Mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, fa'il, naibul fa'il, tawabi. Yang banyak itu kan nasab ya, nasab banyak sekali ya. Apa Mas Iqbal? Dilihat ciri-cirinya. Dibantu Mas. Mas Aji. Kenapa? Iya, bagus. Fa'il. Fa'il dari fi'il mana? Ah, ittafaqa, bagus. Ya, jadi setiap fi'il itu biasanya ada apanya? Fa'il, kan gitu. Setiap fi'il ada fa'il. Di mana ada fi'il, pasti ada fa'il. Itu pasti. Di mana ada fi'il, pasti ada fa'il. Kalau enggak fa'il, paling tidak naibul fa'il. Gitu ya, di mana ada fi'il, pasti itu ada fa'il atau naibul fa'il. Kecuali kalau kana. Kana fi'il bukan? Nah, tapi dia isimnya, dia isim dan khobarnya kan. Min kalamin nubuwatil ula ay mimma ittafaqa alaihil anbiya. Artinya adalah dari apa-apa yang ittafaqa, telah bersepakat, alaihi, di atasnya, al anbiya'u, para nabi. Ittafaqa yattafiqu ittifaqan muttafiqun muttafaqun. Ada istilah muttafaqun alaih ya, telah disepakati itu ya. Kenapa kok ada hadis muttafaqun alaih, disepakati atasnya? Maksudnya apa muttafaqun alaih? Disepakati oleh siapa? Iya, Bukhari Muslim, bagus. Bukhari Muslim. Terus berikutnya, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tasbahi. Dilanjutkan bacanya Mas Iqbal. Khuluqun. Fi'li. Watarki. Iya, bagus, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Syukran ala husni qira'ah. Ida lam tastahi. Apa tadi ya Rob? Tastahi ya Iwa? Jazm. Karena kedahuluan lam. Lam ini menjazmkan. Tanda jazmnya tadi apa? Hadfu harfil illah. Pembuangan huruf ilat. Ya, di sini yang dibuang apa? Ya. Al-haya'u. Ma mana al-haya'u? Malu. Al-haya'u. Malu. Huwa khalqun atau khuluqun? Iya. Kalau khalqun kan ciptaan atau apa namanya tubuh gitu ya. Khalqun itu berupa jasmani. Ya.
Al-haya'u huwa khuluqun. Malu adalah sebuah akhlak, khuluq. Jadi bahasa Arabnya akhlak apa? Khuluqun. Gitu ya, bahasa Arabnya akhlak adalah khuluqun. Kalau jamaknya akhlak apa? Jamaknya akhlak akhlakun. Nah, gitu ya. Ternyata akhlakun itu jamak dari apa? Khuluqun. Akhlakun itu jamak dari apa? Khuluqun. Kalau bahasa Indonesia ya akhlak, akhlak teruji gitu ya. Khuluqun jamaknya adalah akhlakun. Khuluqun yahussu dari fi'il madhi apa ikhwan? Hatta yahussu. Namanya fi'il apa? Mudhaf. Hatta yahussu. Jadi malu adalah suatu khuluq, suatu akhlak. Yahussu yang memotivasi, yang mendorong. Yahussu yang motivasi, yang mendorong. Ala fi'lil jamil, mendorong untuk melakukan perbuatan. Perbuatan apa? Baik, perbuatan bagus, jamil. Ala fi'lil jamil. Jadi akhlak itu membawa, memotivasi untuk melakukan hal yang jamil, yang bagus, yang indah. Coba jamil ikhwah, jamil di sini i'rabnya apa ini? Ala fi'lil jamili, jamila atau jamilu? Coba Bapak. Ahmad Arifianto. Bapak Nasab atau Jer, Jamil. Jer. Iya, bagus. Kenapa Jer? Iya, barakallahu fiik. Masya Allah, mumtaz. Mudhafun ilaihi ala fi'lil jamili. Karena fi'il ini kan masdar ya. Fi'il ini adalah masdar yang tidak ada isim ini ya. Isim yang tidak ada alif lamnya. Tidak ada alif lam ketemu dengan yang ada alif lamnya. Maka alif lam tersebut sebagai mudhafun ilaihi. Watark. Nah ini watark. Tarku, tarki, tarka. Coba Bapak Muhammad Gumilar. Apa i'rab at-tark di sini? At-tark, tarku, tarki, tarka. Rafa, nasab atau jar? Di sini dilihat ciri-ciri yang ada di sekitarnya, mungkin dibantu Bapak Muhammad Abdul Wani. Apa majrur? Majrur. Kenapa majrur? Kemana? Iya, bagus, masya Allah, mumtaz. Jadi tarki di sini jer, kenapa? Atof, atof kemana? Fi'li, ala fi'lil jamil wa tarkil kopi. Fi'li kan lawannya apa? Tarki. Fi'li lawannya apa? Tarki. Ala fi'lil jamili wa tarkil kopi. Dan meninggalkan apa? Sesuatu yang kopi. Apa kopi?
yang buruk, yang jelek. Watar kil kobi, kobi rohnya apa ya? Jer sebagai apa? Mudafun ilaih. Ya bagus, barakallahu fiik. Kemudian berikutnya fawaid, dilanjutkan Bapak Muhammad Saifuddin. Ya, bagus. Faedatul ula. Bahasa. Iya, barakallahu fiik. Fawaidu mustanbatatun minal hadisil isrun. Yang seharusnya ini ya, min hadisil isrin kan gitu. Ya. Al-faidatul ula, faedah yang pertama adalah bagaimana kita bacanya? Syarafu. Karena masdarnya adalah syarafan. Ya. Apa itu? Syarafu. Syarafu yang mana ra-nya itu berharokat fathah. Kan kadang memang gitu ya, masdar itu kadang fa'lan, kadang fa'alan. Syaraful haya. Coba sekarang. Al haya di sini i'rabnya apa? Syaraful haya. Bapak Markit. Apa i'rab al-haya di sini? Rafa, nasab atau jar? Syaraful haya. Haya'u, haya'a, haya'i. Kenapa? Iya, bagus. Mudhafun ilaih. Tapi bacanya bukan haya'u. Bacanya apa? Alhamdulillah ilaih. Haya, haya'i. Bagus, mudhafun ilaih, bagus. Namun bacanya apa? Al-haya'i. Syaraful haya'i. Karena ini kita baca master ya, jangan dibaca fi'il madhi loh ya. Kalau baca fi'il madhi nanti syarofa. Kalau syarofa maka setelahnya apa? Fa'ilnya gitu ya. Fa'ilnya. Jadi syarofa. Syarofal haya'u. Jadi ini adalah syarof ini isim. Syarof ini isim. Syaroful haya'i. Mulianya sifat malu. Syaraful haya, yang mulianya sifat malu. Li'annahu ma, ada ma. Li'annahu ma. Kalau ada ma kita harus bisa menentukan ma apa. Mausul, nafi atau istifham. Tiga ya. Coba Bapak Martias. Ma apa di sini? Ma? Iya, ma. Ma mausul. Sahih Mas Deni? Iya yang benar. Manafi. Iya, bagus. Manafi. Barakallahu fiik. Manafi. Taunya manafi dari mana Mas Deni? Dari kalau diterjemahkan atau dari maknanya? Dari maknanya ya. Kita memang hukum asalnya. Hukum asalnya apa? Tau mana ini, mana ini maknanya tidaklah. Ya manafi kan tidaklah ya. Kalau ma mausul apa? Apa-apa. Kalau ma istifham apa? 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 Ya. Dari maknanya. Terus tapi juga bisa dari ciri-ciri setelahnya. Iya, illa. Kalau setelahnya ada illa, maka biasanya adalah ma apa? Manafi. Tidaklah kecuali kan gitu. Tidaklah melainkan.
Jadi kalau ma terus dilihat, stop dilihat apa? Dilihat depannya ada ilah enggak? Oh ada ilah. Ya sudah ma nafi itu. Jadi antara ciri-cirinya. Ma min nafiin. Karena li annahu, karena ya kenapa? Malu itu sifat yang mulia. Ma min nabiyyin, tidaklah seorang nabi pun. Ma min nabiyyin, tidaklah seorang nabi pun. Illa kecuali. Wahassa alaihi, kecuali apa? Memotivasi, mendorong untuk apa? Untuk memiliki rasa malu. Alaihi, mendorong untuk al-haya, malu. Jadi li'annahuma min nabiyyin illa wahassa alaihi, tidak ada seorang nabi pun melainkan memotivasi, mendorong untuk melakukan atau untuk memiliki rasa malu. Ya, bagus. Al-Miswa ya ikhwan. Nafi. Dilanjutkan faedah yang kedua. Mas Rahmat. Bagus. Wa idhamu. Bagus. Iya, masya Allah, mumtaz. Barakallahu fi. As-saniyah faidatu, al-faidatu as-saniyah, faidah yang kedua. Itu ada, setelah itu ya, as-saniyah itu ada tiga huruf. Kalau tiga huruf itu kan kita harus menentukan ini fi'il madhi atau mas mustar. Kalau kemarin apa? Biasanya kalau sebagai khobar itu ya seringnya adalah mas mustar untuk berupa isim. Maka kita baca apa? Masdar. Ya, masdar seringnya ya fa'lan gitu ya. Maka bacanya apa ini? Fadlu. Fadlul haya'i. Fadlul haya'i. Haya'i sebagai apa ya? Mudhafun ilaih. Keutamaan malu. Keutamaan malu. Wa idhamu manzilatihi, dan besarnya kedudukannya, agungnya kedudukannya. Manzilatihi, domirhi kembali kemana? Al-haya, bagus. Manzilatihi, domirhi kembali ke al-haya. Li'annal haya. Haya ini rohnya apa ya? Nasab. Kenapa? Isim anna di sini ya. Bagus. Barakallahu fiik. Li'annal haya'a khair. Li'annal haya'a khair. Khair rohnya apa? Roh. Roh atau mudhof ilaih? Bapak suka? Rofa ya? Iya. Rofa karena khobar anna, bagus. Jadi bacanya li'annal haya'a khairun. Li'annal haya'a khairun. Kul sekarang. Kul di sini i'rabnya apa ini? Rofa nasab atau jar. Kulluhu, kullahu atau kullihi. Coba Bapak Biantoro. Kenapa Rafa? Taukid apa namanya? Taukid ada dua. Taukid apa namanya ini? Taukid ada dua sebutkan. Iya, bagus. Masya Allah, mudah. Namanya taukid apa ya? Maknawi. Kul. Taukid maknawi. Sudah sampai ya, maknawi ya.
Li'annal haya'a khairun kulluhu. Karena rasa malu itu adalah baik seluruhnya. Karena rasa malu itu adalah baik seluruhnya. Kama sebagaimana akhbarodal bidalika, telah mengabarkan dengan hal tersebut, mengabarkan demikian siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi ini i'rabnya apa? Mas Rian Hidayat. Mas Rian ini. Kama akhbara bidzalika an-nabi. Nabi di sini i'rabnya apakah rafa, nasab dan jar? Kenapa rafa? Dari fi'il. Iya, bagus. Rafa karena fa'il dari akhbara. Masyaallah, mumtaz, barakallahu fiik. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi inti dari faedah yang kedua adalah fadlul haya, keutamaan malu. Wa idhamu manzilatihi, dan besarnya kedudukan rasa malu. Karena apa ikhwah? Malu itu adalah baik seluruhnya. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan bacanya Mas Ilham. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Syukran ala husnil qiraah. Fal haya nau'an. Pertanyaannya adalah apa i'rab al haya di sini? Apa i'rab al haya di sini, Bapak Martias? Bapak nasab atau jar? Kenapa? Iya, bagus. Al-haya itu rafa karena sebagai apa? Mubtada. Sehingga bacanya al-haya'u. Bagus. Barakallahu fiik. Mana khabarnya? Al-haya adalah mubtada. Mana khabarnya? Bapak Markit. Masya Allah, mumtaz. Nau'an ini adalah rofa. Kenapa rofa nau'an? Karena sebagai apa ya? Khabarnya. Tanda rofanya apa? Tanda atau alamat rofaknya apa ini? Tanda rofaknya coba Bapak Ahmad Arifianto. Apa tanda rofaknya? Alif, Masya Allah Alif. Sohi, kenapa Alif? Karena isim apa namanya? Tanda rofaknya alif karena isim? Iya, bagus. Karena isim musanna, barakallahu fiik. Jadi al-haya'u nau'ani. Fal-haya' nau'an. Malu itu ada dua jenis. Yang pertama adalah haya'un fitri. Haya'un fitri. Coba fitri ini rupanya apa ini fitri? Haya'un
Fitri. Coba Mas Idat. Kenapa Rofa? Bagus Rofa, karena sebagai apa? Naatnya hayaun fitriyun. Fitri ini sebenarnya bukan isim sifat, ya. Tapi bisa jadi apa? Bisa jadi naat ketika ada ya misbah. Fitriyun. Seperti Islam. Islam. Islam itu masdar ya. Dari aslama muslimu islaman masdar. Masdar itu termasuk isim sifat bukan? Bukan ya? Bukan. Jadi masdar itu secara asal enggak bisa jadi naat karena bukan isim sifat. Tapi masdar bisa jadi naat. Kapan masdar bisa jadi naat? Jika ditambah ya. Ya bertasydid ini namanya ya isbah. Contohnya dinun islamiyun. Dinun islamiyun atau ad-dinul al-islamiyun. Itu cara menjadikan masdar bisa jadi naat. Gimana caranya? Tambah ya. Tambah apa? Ya isbah. Demikian juga enggak cuma masdar, isim dzat. Isim dzat juga bisa. Contohnya apa? Khotamu dahabin kan gitu ya. Misalkan khotamu dahabin. Untuk nilai kan ya. Tapi kalau pengen jadikan naat jadi khotamu dahabiyun. Nah gitu. Kalamun dahabiyun. Perkataan emas gitu ya. Halamun dahabiyun. Itu jadi masdar atau apa? Isim dzat. Ini dalam pembahasan isim jamid. Isim jamid ada dua, apa? Isim dzat dan masdar. Isim dzat dan masdar bisa jadi naat kapan? Dikasih ya isbah. Itu adalah pembahasan kita isim ditinjau dari isbahnya. Lagi, rojulun salafiyun. Nah ini, rojulun salafiyun. Rojulun salafiyun. Rojulun. Apa? Iya, rojulun Indonesiun. Ini sudah juga. Ini isbah ke negara, isbah ke agama, ke golongan, ke tempat. Rajulun Nasraniyun. Rajulun Siniyun. Siniyun apa? Cina. Yabaniyun. Ya, hayaun fitriyun. Jadi malu itu ada dua macam. Yang pertama adalah hayaun fitriyun, malu yang fitrah. Malu yang fitrah itu bagaimana? Malu yang gawan bayi. Gawan lahir itu ya. Sejak lahir nyeprot gitu ya. Istilahnya sudah punya malu gitu ya. Ya maksudnya malu yang alami. Tabiat, yang tabiatnya sejak lahir. Wahaya'un muktasabun. Wahaya'un muktasabun. Muktasab ini namanya isim apa? Kalau kita sering isim maf'ul. Wahaya'un muktasabun. Dan malu yang diusahakan, yang bisa diusahakan, dilatih maksudnya. Malu yang bisa diusahakan, bisa dilatih. Wahaya'un muktasabun. Muktasabun sebagai apa ya? Kedudukannya sebagai naat. Dan muktasab kan memang sudah isim sifat ya. Karena isim maf'ul, isim maf'ul itu isim sifat.
Wahayaan muktasabun dan rasa malu yang bisa diusahakan, bisa dilatih. Wahua, gua ini kembali kemana? Iya, kembali ke hayaun muktasabun. Wahua tarwidun nafsi indama yata'arrafu ala Allahi wa yu'addimuhu fayastahi minhu. Jadi yang dinamakan malu, ya, malu yang diusahakan adalah apa? Tarwidun nafsi, membiasakan apa di sini? Jiwa, membiasakan diri. Indama yata'arrafu ala Allah, itu ketika berusaha mengenal Allah, wa yu'addimuhu dan mengagungkannya, fayastahi minhu, akhirnya dia malu kepada Allah. Rasa malu kepada Allah yang timbul ketika ada usaha untuk mengenal Allah, mengagungkan Allah, tafakkur, tadabbur. Ini adalah malu yang diusahakan. Jadi memang akhlak, ya ikhwah, akhlak itu ada dua. Akhlak yang tabiatnya, yang alami, yang merupakan nalurinya, yang sejak lahir, ya. Dan ada akhlak yang diusahakan. Ya, itu adalah apa? Haya yang di sini. Tapi lewa, ya sampai sini materi kita, sampai malu, ya, sampai malu. Sampai malu. Sampai malu. Besok disetorkan untuk yang mana? Wa fi riwayatin wa ditermini fadillah tajidhu amamaka. Ta'aruf ila laika rafa ya'rifka bi syiddah. Disetorkan, kalau sudah selesai bisa disetorkan An Abi Mas'ud tentang hadis malu ini. Ya. Demikian yang awal-awal yang kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Besok, ya, besok materi bersama Ustaz Usama sorot dan fikih, ya. Itu di mana? Iya, di ruang utara pada kantoran. Karena di sini ada kajian fikih Asmaul Husna putra putri. Demikian ya, kita cukupkan sampai di sini. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.